maka kita ambil satu satu kaedah di mana kita tanam balik balak. Dipanggil ladang hutan. Ini jarang orang buat. Jadi kita buat ladang hutan ni, seluruh negara kita buat. Semalam saya di Pahang, minggu depan ni saya dengar Yayasan Islam Kelantan. Di mana tanah-tanah terbiar yang begitu banyak kita nampak. Banyak, di Pahang cukup banyak. Jadi kita fokus di Pahang ni di Rompin. Ya. Rompin baru kita dapat dalam 1,000 ekar macam tu. Untuk kita tanam yang pertama. Jadi apabila kita buat satu program begini, menanam balik ataupun ladang hutan ni, saya tengok ada potensi boleh buat ekonomi baik. Contohnya kita 5 tahun je, kita tak perlu kalau dengar cerita tanam balak ni alamak bila, mungkin 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun ya. Sebab ini kita tengok 5 tahun kita dah boleh potong dah. Sama juga hasil kelapa sawit. Kelapa sawit maintenance dia tinggi, baja lagi, racun lagi, nak jaga. Yang ni saya tengok setahun je kita jaga. Lepas tu kita tinggal balak. Balak mana ada orang nak racun, nak apa kan. Dia akan besar sendiri. So 5 tahun tu kita dah dapat hasil. Dan dia punya harga ni cukup bagus. Marketnya saya nampak Cik Mazlan sendiri yang buat, cukup bagus. Pengalaman Cik Mazlan saya tengok di Papua, dekat lain tanah-tanah yang begitu subur di Papua New Guinea ni, dekat Indonesia pun saya tengok di Sumatera, Cik Mazlan dah buat. So kami sama-sama kolaborasi dengan Cik Mazlan supaya kita boleh majukan dekat Malaysia. Banyak tanah sebiar. Ini saya nampak terbaiklah untuk kita. Walaupun kita tak lama berkolaborasi, tapi harapan kami adalah kita boleh buat seluruh negara. Ikut state by state lah, negeri pun negeri lah. Tapi di tempat kita ni adalah percubaan baru 2 tahun. 3 tahun. 3 tahun ni, baru 3 tahun. Dia spesies spesies kayu lembut. Mana perabotnya? Maknanya macam plywood. Itu jenis lembut semua tu. Kalau kita tengok betul-betul lah, kita kalau 10 apa, kalau luas dia macam ni lah, besar ni kita tengok macam ni, nak daripada bawah sampai atas tu, kita rasa tak larat pikul kan, berat kan. Tapi boleh pikul. Kita boleh pikul. Boleh pikul naik ke jalan pun kita mampu buat. Sebab dia ringan. Kayu ini dia boleh replace yang banyak jenis kayu di Equatorial Forest. Misal kata sekarang yang banyak kayu tidak boleh tumbang sudah. Dia boleh bikin light furniture. Sama wind generator punya wind itu sayap, material sayap. Sama plywood dan lain-lain. Spesies lembut. Spesies lembut. Kayu ni jenis lembut. Marketnya kebanyakan terbesar market China, Europe sama USA. Jadi tujuan untuk ekspor lah ya? Ya, kita untuk ekspor. Setakat ni kita lebih fokus kepada untuk ekspor. Sebab ekspor kita dapat kos agak tinggi ya. Dia punya harganya pun bagus. Kalau lokal ni, kalau mungkin kita sendiri yang buka kilang untuk lokal lah. Mungkin kita boleh buat sesuai dengan, kadang-kadang kita tak ada kilang, kita tak ada pengalaman lagi ya. Dari awal ni kita akan ekspor. Mungkin dalam tempoh tak sampai 5 tahun kita akan buat kilang kita lah. Kalau dah barang kita, kita jangka kalau 10,000 ekar kita dah mampu untuk buat kilang. Kita tengok ni pasaran baik. Sebab kita pun nak cebur, nak melabur pun, kita nak bisnes pun ya, kita kena tengok potensi tu. Tukar boleh exchange. Alright. Kita sign. Boleh? Makan pen dia, makan pen. Kalau boleh kita nak edit.